Hai semua, kali ini aku mau menjawab pertanyaan yang udah sering banget ditanyain di Instagram aku oleh para followers. Finally, I'm telling you guys about my pregnancy skincare routine. Nah, satu hal yang perlu kalian tahu adalah kondisi kulit tiap ibu hamil itu memang berbeda-beda. Ada beberapa yang cukup beruntung, kayak aku, untungnya aku selama hamil ini malah dikasih kulit yang lebih bersih dan nggak terlalu bermasalah. Nah, cuman ada juga yang malah jadi breakout, jerawatan yang tadinya bersih tiba-tiba jadi jerawatan. Nah, karena itu semua kan balik ke hormon masing-masing. So, each condition is different. So, kebetulan aku kali ini mau share dari sudut pandang seorang ibu hamil yang kulitnya tidak bermasalah. Shall we begin? Pertama-tama, mari kita mulai dengan rutinitas morning skincare aku. So first thing first adalah aku mencuci wajah dengan ini. Ini brandnya namanya Patika. This is a really new, not really new. I mean it's really new in Indonesia. Nah, kenapa aku suka si cleanser dari Patika ini? Karena ini adalah delicate cleansing foam. Sesuai namanya delicate, jadi dia itu rasanya ringan banget dan tidak membuat kulit itu terasa kering walaupun dia foam. Di cleanser ini tidak mengandung parfum gitu. Jadi wanginya tuh super subtle, lembut banget. So buat ibu-ibu hamil kan kadang-kadang ada beberapa yang hidungnya jadi penciumannya jadi sensitif. Nggak bisa sama wangi yang terlalu overpowering. Well, this could be a perfect cleanser for you. Next adalah toning. Aku pakai Santa Maria Novella, the iconic and legendary rose toner, rose water toner. Basically aku suka ini karena efeknya kayak ada brighteningnya dan wanginya tuh enak banget. Bener-bener like a pure rose itu tuh dimasukin ke dalam botol campur sama air gitu. Jadi bener-bener rasa wangi tuh mewah banget. And kayaknya ini lumayan kalau kayak ada iritasi atau ada jerawat, dikompres pakai ini tuh bisa lebih cepat kempes. Cuman some people yang ngasih testimoni ini ke aku bilang jerawatnya tuh jadi mendingan banget sejak pakai ini. So I use this untuk prevention juga. Next, aku pakai serum dari Antipodes, yaitu it's a brand, organic and plant-based brand from New Zealand. Nah, si Antipodes ini kenapa aku suka banget? Karena dia tuh ajaib. Menurut aku ajaib. Untuk sebuah serum, dia itu teksturnya sangat-sangat encer. So, almost like an essence gitu. Ketika dipakai tuh langsung nyerap. Dan kulit tuh kayak langsung kenceng. And what I love most adalah wanginya itu enak banget kayak wangi jus. Kayak wangi jus buah gitu, kayak like if you went to, you know, Jamba Juice. Nah, wanginya tuh kayak gitu. Next, aku pakai essence dari Innisfree, yaitu Soybean Energy Essence. Well, kenapa aku pakai ini setelah serum? Like what I said, si Antipodes itu kan teksturnya sangat encer dan aku selalu urutan skincare yang benar itu yang dari apa yang aku baca dan pelajari selama ini adalah berdasarkan tekstur, dari tekstur yang paling encer sampai yang paling kental, dan ini lebih kental daripada Antipodes. So setelah aku merasa serumnya menyerap, aku pakai ini dengan ditepuk-tepuk. Aku kurang suka pakai kapas karena aku merasa sayang dan aku senang aja bisa lebih apa ya, lebih basah aja gitu kayak kulitnya pakai ini. Next, untuk serum anti-agingnya itu aku pakai Nux, yang Nuxalong Eclat. Buat orang yang kulitnya oily banget, mungkin pakai ini aja, it feels kinda enough. Karena rasanya tuh kulit langsung lebih plump, lebih supple, terus wanginya enak, lembut, kayak menenangkan gitu, tapi nggak yang wangi parfum banget. Next adalah produk baru dari Clinique, yaitu Moisture Surge Hydrating Supercharged Concentrate. Agak susah ya mau diucapinnya. This is really really good, terutama buat kalian yang kulitnya oily. Rasanya tuh adem gitu di kulit, adem tapi lengket ya. Honestly, to be honest, dia agak sedikit lengket, tapi just wait, tunggulah sampai beberapa saat, beberapa menit, maybe 5 minutes, 10 minutes, nanti dia menyerap, baru abis itu you can go to the next step. Cuman pasti ini membuat kulit jadi gak gampang berminyak gitu nanti di siangnya, terutama pas hari lagi panas-panasnya gitu pakai ini. Step selanjutnya yang paling penting adalah sunscreen. Aku pakai ini merek Anessa, waktu itu aku beli di Jepang. Ini bagus-bagus banget. Aku nggak tahu gimana ceritanya kalau ini sampai habis. Aku kayak akan nitip sana-sini atau gimana lah, tahu. Pokoknya Japanese sunscreen. Now moving on to the next step, yaitu ritual malam. Pertama adalah
double cleansing. First step-nya adalah dengan menggunakan cleansing oil untuk membersihin makeup. Aku pakai Kiehl's Midnight Recovery Botanical Cleansing Oil. Ini adalah versi cleansing oil dari their best selling Midnight Recovery Concentrate. Dia ringan banget. This is like the lightest cleansing oil that I've ever tried. Next, untuk second cleansernya aku pakai H2O Cleansing Stick. Ini juga bagus banget karena dia unik banget. Bentuknya tuh kayak deodoran. Dalamnya juga kayak deodoran, kayak gini. Sih, kayak gini. Jadi cara makainya itu pertama kan habis pakai cleansing oil terus dicuci mukanya pakai air ketika kulit masih basah, masih lembab, ini cukup diputer-puter sampai dia agak berbusa sedikit. Dan ini tuh surprisingly it doesn't break me out, padahal dia mengandung coconut oil sama shea butter yang katanya itu kan termasuk yang bisa meng-clogging pori-pori. Tapi this works just fine for me. I love this one. Next adalah again toning dengan menggunakan Santa Maria Novella Rose Water. Selanjutnya adalah pakai eye cream. I use this dari Laneige Time Freeze Eye Serum. Terus ini juga size-nya lumayan banyak buat eye cream dan pasti habisnya lumayan lama, which is pretty reasonable dengan harganya dan khasiat yang diberikannya. So I use this. Ini oil-oil yang sering aku pakai tiap malam. Ini dari Patika again. Ini Patika Repair Night Serum. Ini bagus sekali. Nah, abis pakai si Night Repair Serum ini kan lebih kayak serum, jadi dia tuh menyerap banget. Jadi menurut aku masih kurang moist rasanya gitu. Jadi aku pakai Patika lagi yang Skin Booster Serum. Kalau aku lagi merasa kulitnya kering banget atau lagi pengen yang lebih lembab banget, I use this Infused Face Oil dari Diptyque. Next, yang terakhir adalah Sleeping Mask. Well, it might be recommended to use sleeping mask only like twice or three times a week. Cuman aku bisa pakai tiap malam pakai. Karena ini water based, jadi ringan banget even for me who has a oil yang kulitnya cenderung berminyak gitu. And I think it was fine. Dan aku tuh ngikutin rekomendasi teman aku yang ada satu orang teman aku cantik banget, kulitnya bagus banget. Dan aku tanya, lo rahasianya apa? Dan dia bilang, lo tau gak sih Laneige masker Laneige itu apa, sleeping mask? Iya, gue pakai itu bisa hampir tiap hari. And then her skin is wonderful. So, aku berusaha mengikuti jejak dia. Selain perawatan pagi sama malam, ada juga perawatan mingguan. Well, 2 or 3 times a week ya, nggak boleh ketinggalan, yaitu peeling time. Aku pakai Yoshimomo Luminous. Ini kayak microdermabrasion tapi in a gel gitu. Jadi dia klaimnya itu dia se-efektif microdermabrasi yang di dokter-dokter. Untuk peeling tuh ini oke banget. Pakai ini, Yoshimomo Luminous. Dan untuk efek mencerahkan sama ngilangin merah-merah, aku juga pakai Kiehl's Turmeric and Cranberry Seed ini. Udah pernah aku masukin eye style waktu itu, udah lama. Aku juga suka pakai ini pagi-pagi sambil lele-lele, sambil nunggu mood untuk mandi. Aku pakai ini twice a week gitu. Next, yang tidak boleh ketinggalan adalah perawatan badan. Jadi aku selalu pakai ini extra virgin coconut oil. Aku kebetulan pakai merek Ecozest, but you can get any good quality virgin coconut oil that you can get. Terus aku juga pakai ini the cult beauty oil, yaitu Bio Oil, lihat aja udah habis. Next buat body lotionnya aku pakai Kiehl's Cream the Crop, which is it's juga salah satu body lotion yang iconic gitu dari Kiehl's. Jadi first and foremost tetap ikutin kata hati kalian aja, ikutin kata dokter, dan menurutku sih yang paling penting banyak-banyak baca jurnal, banyak-banyak baca research, dan gak cuma dari artikel aja, gak cuma 1-2 artikel, tapi you need to read a lot. Karena buat aku memang maybe yes for some people tuh udah kalau hamil au natural aja, tapi for me enggak. Bukan berarti hamil itu enggak boleh cantik, enggak boleh merawat diri, itu enggak. Karena selama tidak ada bukti ilmiah bahwa makeup and skincare itu memang tidak aman buat bayi dan ibu, ya of course we can still use them and we can still feel good about ourselves. Of course we can still use them and we can still be able to feel good about ourselves and be a pretty and glowy prego mommy. Hi, I'm Butch as the makeup lover and you're watching iStyle.